aku ini mah. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan merilis kasus penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang sehingga mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 yang terjadi dini hari pukul 2.30. Kemudian tempat kejadian perkara adalah di Jembatan Persakih, Kecamatan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian yang menjadi korban seorang anak usia 16 tahun ya dengan inisial MR. Dari rangkaian penyelidikan yang kita laksanakan pada hari Minggu setelah kita menerima laporan, kita berhasil menangkap 9 pelaku. Ya, 9 pelaku dari 14. Dan 5 sudah kita tetapkan menjadi DPO. Dari tangan tersangka, ya karena korban ini meninggal dunia, yaitu korban pada yang luka pada korban itu ada di leher, kemudian di punggung dan di perut. Dari pelaku kita berhasil mengamankan barang bukti, yaitu celurit, dua buah celurit, kemudian handphone yang digunakan oleh pelaku untuk janjian, yaitu janjian tawuran, kemudian ikat pinggang yang ini merupakan suatu alat digunakan untuk tawuran. Ada juga barang bukti bambu, kayu, namun semuanya masih kita lakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut. Adapun modus operandinya adalah ini adalah dua kelompok, yaitu kelompok Pesaki dan satu lagi adalah kelompok Kampung Duri, di mana kelompok Pesaki ini mengirim pesan ya melalui WA ke WhatsApp untuk janjian untuk melakukan tawuran, yaitu di TKP. Kemudian sekitar pukul 2.30 mereka tawuran dan sehingga mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia.